Kasian banget sih gak bisa ngembur. Sampai tiduran gitu. Klik banget lagi pintu. Klik banget lagi pintu. Sebelum kau ada, tak mengenal indah. Engkaulah hidupku, ku lemah tanpa. Loh, ngapain lo di sini? Hah? Lo kurang ajar lagi sama gue? Gue lagi anak tidur, lo baru bangun. Kalau mau bangun dari tadi. Apaan sih? Lo tuh udah kurang ajar ya? Negatif thinking terus lo, hah? Pantes aja lo nggak punya pacar sampai sekarang. Apa hubungannya sama pacar yang jelas lo udah kurang ajar sama gue? Megang-megang gue lagi lo. Tuh liat di atas ada apa? CCTV. Ini tuh gue masuk ke sini mau ngasih lo makanan. Tapi lo ternyata lagi tidur. Terus tiba-tiba lo mau jatuh. Gue refleks kan nolongin lo. Gue pegel, karena badan lo berat. Gue ambil tuh kursi buat gue duduk. Gue lagi narikan duduk, lo bangun. Coba. Mana yang salahnya, ha? Itu sih kenapa? Lo harusnya bangunin gue tau gak sih? Lo mau tau gak gaya lo tidur tadi kayak gimana, ha? Kayak gini? Iya apaan sih lo kali, gue enggak. Gak percaya? Sekedar info aja ya, CCTV di kantor gue semuanya langsung connect ke handphone gue. Kalau gue lihat sih kayak lucu juga nih kalau gue lihat di kalau gue update di media sosial. Udah nganterin pulang. Oh, santai aja. Tau gak sih, gue tuh bingung mau ngomong dulu apa. Lo tuh bos gue di kantor. Tapi gue malas nganggap lo sebagai bos. Habisnya, sifat lo gak mencerminkan lo itu sebagai bos sih. Ya, kalau lo malas nganggap gue sebagai bos lo, lo anggap gue sebagai cowok lo juga gak apa-apa. Hah? Lo tuh kenapa sih? Banget lo jadi pacar gue ya? Lo tuh gak serius sama gue? Gak tau kenapa ya? Semua cewek yang dekat sama gue pasti mereka ngomong sama kayak lo. Jadi maksud lo, lo itu tukang PHP? Lo playboy? Iya. Kan enggak lah. Enggak ya? Gimana ya? Ya namanya juga orang. Maksud gue begini, dianggapnya begitu. Terus? Jadi maksud lo ngedeketin gue selama ini apa? Dis. Gue. Gue. Gue kayaknya harus pulang deh. Gue ingetin ke lo ya, besok jangan telat lagi, oke? Bye. Halo, Van. Ada apa? Kok ada apa? Gue kan doang.
WhatsAppin lo tempat kita ketemuan. Lo udah di mana? Ya ampun. Ya ampun. Jangan-jangan lo udah di rumah ya? Enggak, gue udah di jalan. Tin. Dengar enggak suara klakson? Ya kan? Ada kan? Ya udah, gue udah deket. Tungguin. 5 menit. Oke? Okay? Bye. Cepet. Sering banget sih. Apaan sih? Lama deh. Buru-buru tahu. Nih pesan. Gak sopan lo. Lama ntar kalau pesan lagi. Apaan? Tadi lo mau ngomong apaan? Mau curhat apaan? Gue mau curhat kalau gue lagi naksir sama cowok. Nah, gue mau lo bantuin gue comblangin sama tuh cowok. Gue? Emang gue tahu si cowok itu? Nasi goreng kambing. Fali? Lo suka sama... Rangga. Hah? Rangga? Iya. Rangga itu anaknya temennya bokap gue yang punya perusahaan tempat lo kerja. Lo pasti tahu dong. Iyalah, tahu banget. Dia kan bos gue. Pas berarti. Lo gak mungkin nolak kan bantuin gue? Enggak lah. Gila, pesan. Iya. Menghadapi semua. Kini ku sadari. Nisa? Kibren? Pesan ojek online kan? Gue drivernya. Hah? Kok lo gak pakai baju seragamnya? Ya kebetulan juga gue baru daftar di ojek online. Jadi gue baru dapat seragam minggu depan dari kantor. Ya udah gue pakai jaket gue dulu deh. Yaudah yuk, gue anterin. Dis, kok lo malah bengong? Apa perlu gue pakein helmnya? Eh, gak perlu. Yah, sampai juga. Ah, gak usah. Apaan sih? Bener, gak usah. Ya, jadi berhubung yang naik mantan pacar gua, gak usah bayar. Ntar gua juga dapat kok dari kantor. Yang bener. Oh, kok lu bisa kerja kayak ginian sih? Emang kenapa ada yang salah? Enggak sih. Iya, lagi pula nih Edis ya, gua kerja di sini tuh iseng. Toh juga gua buat tambah biaya kuliah gua. Terus kalau misalnya ada teman kampus yang order gimana? Lo nggak malu? Ngapain malu sih? Emang gua tau joget-joget tengah jalan apa? Lagi pula nih, Nis, sekecil apapun pekerjaan kita, itu bakal ngasih arti sebuah kehidupan. So bijak lo ya. Itulah gua. Lo ngapain di sini? Ada urusan lah. Apa? Adalah. Yaudah, gue duluan. Dah. Jadi gue gak boleh tahu. Gak boleh, dah. Yaudah. Bye. Gibran sama sekali gak malu kerja jadi driver ojek online. Lah gue yang cuma pura-pura aja, sampai hukuman taruhan gue berakhir kayak gini, malu. Hadirmu luluhkan hati saat ku merasa sendiri. Dua jurus cinta yang kau berikan cukup untuk aku bertahan. Satu untuk merasakan cinta. Kapan terakhir kali lu diet? Main fisik. Lo gak sadar, badan lo tuh berat. Lo gak mau jadi dia marah. Encok nih gue. Oh iya.
Lo ngapain sih dari tadi ya? Gue liatin kerjaan lo ngelamun aja terus. Mikirin apaan sih lo? Siapa yang ngelamun sih? So tau. Gue tau. Lo mikirin gue. Lo suka apaan sih? Kayak kepedean mulu deh setiap hari. Ya, jujur aja kali. Bisa, bisa. Sebentar. Iya, Pak. Kamu tolong merapikan ruangannya Pak Rangga ya. Kalau saya lihat kan pekerjaan kamu bagus. Tapi kamu jangan ceroboh. Kalau sampai kamu ceroboh, bisa-bisa kamu langsung dipecat sama Pak Rangga. Ya? Iya, Pak. Ya, terima kasih ya. Iya, Pak. Aduh, si cowoknya beli itu lagi. Terima kasih, Pak. Ya, silakan masuk. Sendiri ku telah lama menyendiri, mendambakan cintaku yang sejati. Oh, ngapain sih ngeliatin gue mulu? Gue punya mata. Terus gue udah mau ngeliatin siapa? Mungkinkah ku menemukannya? Permisi, Mas Raga. Oh, iya, Pak. Ini ada contoh berkas tender yang kita menangkan kemarin. Mungkin bisa bermanfaat untuk dipelajari. Oke, Pak. Kalau gitu biar saya pelajarin dulu. Oh, iya, Pak. Semoga Bapak nggak bosan ya ngajarin saya tentang banyak hal di sini. Oh, nggak apa-apa. Itu memang sudah menjadi tugas saya. Mari, Mas Raga. Iya, silakan, Pak.